Peradaban di sebuah wilayah selalu tidak bisa dilepaskan dari sejarah asal-usul dan perkembangan komunitas yang membentuk peradaban di wilayah tersebut. Asal-usul dan perkembangan kota Depok di Jawa Barat misalnya, tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaban komunitas Belanda Depok yang lahir dari kemurahan hati dan kesolehan sosial seorang Kristiani kaya raya yang hidup pada awal abad ke-18, Cornelis Kastelein. Kota Depok yang terletak sekitar 30 km sebelah selatan kota Jakarta mulai eksis dan dikenal sejak abad ke-17. Asal-usul nama kota Depok sendiri hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang berpendapat nama Depok terkait dengan kata Padepokan yang berarti tempat pertapaan. Namun, ada pendapat lain yang menyebut kata Depok sebagai akronim dari De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen. Surat jual beli tanah antara Lucas van der Meyer dengan Cornelis Kastelein, ya, itu tahun 1696 tanah ini namanya Hetland Depok, sudah nama Depok. Lalu kalau dikatakan berasal dari Padepokan, itu kan kita melihat dari sisi linguistiknya, orang bahasa ya, ya bahas dari Padepokan, Depok, segala gitu. Tapi untuk menunjukkan di Hetland Depok itu, di mana ada Padepokan itu, sampai sekarang nggak ada yang bisa tunjuk di mana letak Padepokan itu. Hingga akhir tahun 1950-an, sejumlah bangunan dengan corak arsitektur Belanda dan Indisch masih mudah dijumpai di kota Depok. Namun, seiring perkembangan zaman, jumlah bangunan yang bisa menjadi bukti saksi perkembangan kota ini kian langka. Selain bangunan-bangunan tua bernilai sejarah yang keberadaannya kian sulit dijumpai di Depok, jejak sejarah perkembangan kota ini juga bisa ditelusuri dari keberadaan komunitas warga Depok asli yang sering disebut sebagai Belanda Depok. Hingga kini, keberadaan komunitas Belanda Depok masih bisa ditemukan di kota ini. Kita bilang saya Belanda Depok, saya bilang enggak, saya orang Indonesia. Saya bilang itu hanya karena sekolah Belanda jadi bisa bahasa Belanda. Tapi kami bukan itu. Dalam perkembangannya setelah revolusi kemerdekaan gitu, kereta udah enggak ada lagi kelas 1 2 3 ya. Semua sama-sama. Nah, ketika naik kereta, tentunya naik dari stasiun Depok, orang-orang Depok kan berkumpul. Di kereta mereka bicara berbahasa Belanda. Yang dari Bogor, mereka berbahasa Sunda, segala begitu. Nah, ketika masuk Depok kereta itu, mereka yang lebih dulu ada di kereta bilang, "Wah, kita sampai Amsterdam, gitu. Belanda Depok naik, kalau segitu. Pulang kerja juga begitu. Sampai Depok, mereka teriak Amsterdam, gitu. Belanda Depok turun, gitu. Nah itu sebutan-sebutan itu muncul masa itu. Nah, keberadaan kota Depok dan kemunculan julukan Belanda Depok pada keturunan warga asli Depok tidak bisa dilepaskan dari peran Cornelis Kastelein, seorang warga Belanda keturunan Prancis yang sempat menjadi pejabat perusahaan dagang Hindia Timur atau VOC. Usai mundur dari jabatannya sebagai penanggung jawab gudang VOC di Batavia pada tahun 1691, Kastelein membeli tanah di sejumlah wilayah selatan kota Batavia, di antaranya wilayah yang kini disebut sebagai Depok. Beli tanah di Depok itu tahun 1696. Tanah Depok namanya dulu memang sudah Depok.
namanya Headland Depok, ya. Itu bisa dilihat dari bukti jual belinya. Dia membelinya dari Lucas van der Meijer tahun 1696, ya. Lucas van der Meijer itu adalah seorang opsir, ya, tentara dari VOC, yang pada tahun itu dia kemudian ditugaskan menjadi asisten residen di Jepara. Nah, karena dia ke Jepara, maka dia jual tanahnya, tanah Headland Depok ini. Untuk menggarap tanah yang dibelinya, Cornelis Castelein membeli dan kemudian mempekerjakan ratusan budak yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Bangladesh, dan Sri Lanka. Castelein adalah orang yang kecewa dengan VOC atau company yang murtad dari tujuan awalnya, yang paling tidak yang dia bayangkan. Dan karena itu kemudian pada tahun 1696 dia membeli tanah di Depok, dan kemudian dia ingin membuat satu percontohan dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia hasratkan, dari apa yang dia bayangkan. Harusnya seorang penguasa dari Eropa yang datang ke timur itu memberadabkan masyarakatnya. Maka dibawalah sekitar 150 orang budaknya dan kemudian dididik, diajarkan, bukan hanya bercocok tanam gitu ya, dalam artian pertanian dan perkebunan, tapi juga mengurus, membangun sebuah sistem masyarakat dengan pemerintahannya sendiri, dari mulai pajak, perdagangan, pendidikan, sistem irigasi, semua diajarkan oleh Castelein. Meski memiliki banyak budak, Castelein yang dikenal sebagai pemeluk Kristen Protestan yang taat juga merupakan salah satu figur pertama di Batavia yang secara terbuka menentang praktek perbudakan. Karena itu, setelah membeli ratusan budak untuk dipekerjakan di perkebunannya, Castelein kemudian memerdekakan para budak ini dan menganggap mereka sebagai orang-orang pribumi istimewa. Para Mardikers atau para budak yang dimerdekakan ini kemudian juga diberi kesempatan hidup secara eksklusif dengan berbahasa dan bergaya hidup ala orang Belanda. Setidaknya ada 200 budak dari 12 keluarga dimerdekakan oleh Castelein setelah memeluk Kristen Protestan. Warga keturunan 12 keluarga inilah yang kemudian populer dengan sebutan Belanda Depok. Kalau di keluarga kita hanya mengenai cara makan, sopan santun, takutnya orang tua, ya, nah, itu yang pertama. Makan rapi di atas meja makan, tidak boleh sembarangan. Dan kalau makan kita nggak boleh pakai baju kaos atau singlet, selalu harus rapi. Sebelumnya makan, kita harus selalu berdoa. Dan berdoa itu bergantian selalu. Gitu. Dan kalau makan nggak boleh berisik, nggak boleh bicara. Ketika Cornelis Castelein meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714, tuan tanah penentang praktek perbudakan ini mewariskan tanah miliknya seluas lebih dari 1.244 hektar kepada 12 keluarga atau marga budak yang telah ia merdekakan untuk dikelola bersama. Di kemudian hari, tepatnya pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah yang kini disebut sebagai Depok dan dikelola oleh keturunan para budak yang telah dimerdekakan ini mendapat status sebagai wilayah partikelir yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ketika Castelein meninggal, kemudian dalam perkembangannya, ya, Depok ini memerlukan pengurus. Pengurus komunitas kaum Depok ini, dan Castelein sudah memerintahkan itu. Lalu kemudian dihadirkanlah yang namanya Gemeente Bestuur van Headland Depok. Ya. Gemeente Bestuur
Nah itu merekalah yang kemudian mengurus ya, keberadaan orang-orang Depok atau kaum Depok di sini. Nah itu Gemeente Bestuur organisasinya terdiri daripada seorang ketua yang disebut presiden, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan tiga orang komiterde. Para mantan budak yang berasal dari 12 marga atau keluarga, yakni Sudira, Leander, Lawrence, Jonathans, Luen, Tholens, Samuel, Joseph, Bakas, Jacob, Isah, dan Sadoch ini juga diklaim sebagai kelompok pemeluk Kristen Protestan pertama di Timur. Setelah dia meninggal, anaknya yang ganti untuk menjaga kita di sini. Nah, setelah itu anaknya mau pulang lagi ke Belanda. Nah, semua harus diberi nama. Jadi dia yang memberi kita nama. Setiap marga namanya ini gitu sampai 12. Ya, sekarang 11 karena satu tidak ada keturunan. Nah, keturunannya ini yang di sini kita harus mengelola untuk makan sehari-hari. Kita dikasih sapi, sawah, ayam. Itu yang kita mesti kelola untuk kita makan. Langkah Cornelis Castellen mewariskan tanah miliknya kepada para mantan budak yang telah ia merdekakan merupakan tindakan yang terbilang revolusioner pada zamannya. Untuk mengenang tanggal kematian Castellane, yang juga menjadi tanggal awal pemberlakuan surat wasiatnya yang disahkan dengan resolusi Van Andel Kuge, Etherinch van Netherlands Indi, tanggal 28 Juni, diperingati sebagai ulang tahun jemaat Masehi Depok. Dia mau mewariskan tanah ini kepada para budak-budaknya. Adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya ya. Bahwa seseorang itu mewariskan tanah yang sedemikian luas ya. Bukan kepada anak kandungnya tetapi kepada para budak-budaknya. Satu-satunya di dunia barangkali hanya dilakukan oleh Cornelis Castellane ya. Cornelis Castellane mempunyai anak kandung. Tetapi tanah Depok ini tidak diwariskan kepada mereka. Anak-anak kandungnya itu mewarisi tanah-tanah yang di luar Depok. Tindakan Cornelis mewariskan tanahnya kepada 12 keluarga mantan budaknya belakangan ditentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial tidak mengizinkan para budak mendapatkan hak waris kepemilikan tanah, sehingga wasiat hibah ini kemudian dibatalkan. Meski surat wasiat hibah ini belakangan dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda, 12 keluarga mantan budak Castellane tetap dinyatakan berhak mengelola tanah di Depok. Dan di dalam surat wasiatnya juga dia katakan bahwa ada satu wilayah yang tidak boleh diganggu. Pohonnya tidak boleh dibuat ladang atau tipar di sana. Jadi harus dibiarkan seperti itu. Nah, ternyata upaya juga pemikiran ke depan untuk melestarikan sebuah lingkungan itu sudah dia lakukan gitu. Tidak boleh diganggu dia katakan, tidak boleh diapa-apakan, biarkan itu tumbuh seperti apa adanya. Dan yang ujung-ujungnya menjadi cagar alam Depok sekarang ini, Taman Hutan Raya Depok. Totalitas tindakan Cornelis Castellane untuk memerdekakan para budaknya dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka tidak bisa dipisahkan dari latar belakang dirinya sebagai pemeluk Kristen Protestan yang taat. Jejak ketaatan Cornelis Castellane sebagai pemeluk Kristen Protestan ini salah satunya bisa dilihat pada bangunan gereja Immanuel Depok yang dibangun tuan tanah ini tak lama setelah membeli tanah di Depok pada tahun 1696. Hingga kini
Bangunan gereja yang didesain dengan gaya Renaissance layaknya gereja-gereja di pedesaan Belanda ini masih kokoh berdiri. Setelah bangsa Indonesia memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, segala hal yang memiliki kaitan dengan orang Belanda sempat disalahpahami dan tak jarang selalu dikait-kaitkan dengan penjajahan Belanda. Warga asli Depok keturunan para mantan budak Cornelis Castelein, yang kerap disebut sebagai Belanda Depok misalnya, sempat menjadi sasaran aksi perampasan atau aksi kekerasan lain pada akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka datang dari arah Banten, dari Sawangan, ya. Mereka sangka di sini masih banyak orang-orang Belanda. Mungkin masih ada sebagian ya, karena sebagian mereka sudah pergi. Di sini rumahnya dulu ya sederhana, tapi banyak itu lampu-lampu dari Kuningan, tahu nggak? Dari Kuningan lampu, terus lampu taman, ya hiasan-hiasan yang di luar. Nah, mereka ambil itu semua, dijarah. Jadi rumah-rumah yang di sini semua dijarah, mereka ambil. Nah, terus kita di hanya pakai apa yang kita pakai gitu ya, harus ke itu di Jalan Pemuda situ di Rumah Sakit Harapan di sana. Nah, mereka pikir kita harus mesti dibakar, ya mereka sudah taruhin minyak tanah, terus kita di dalam tutup. Mereka mau bakar seluruh orang yang ada di Depok ini, yang keturunan, masih keturunan-keturunan Belanda. Tapi dari arah Jalan Simpangan, datang tentara Inggris masuk ke Depok. Nah, tentara Inggris datang, mereka diserbu, mereka kembali lagi ke Banten, lari ke sana. Jadi kita tidak jadi dibakar. Pada tahun 1960, tatkala konflik Indonesia dan Belanda memanas, menyusul saling klaim terkait status wilayah Papua, sejumlah bangunan tua peninggalan masa kolonialisme Belanda di Indonesia termasuk di Depok, sempat menjadi sasaran perusakan atau vandalisme. Bangunan Tugu Castelein yang dibangun tahun 1914 untuk memperingati 200 tahun meninggalnya Cornelis Castelein misalnya, sempat dirusak massa karena dianggap sebagai bagian dari simbol kolonialisme Belanda. Tugu Castelein itu sudah ada berdiri waktu tahun 1914. 200 tahun itu ada dua makna. Pertama, memperingati 200 tahun wafatnya Cornelis Castelein. Yang kedua, memperingati 200 tahun, dua abad, para budaknya menjadi orang merdeka. Oleh karena itu sebagai ungkapan terima kasih kaum Depok pada waktu itu, 200 tahun peringatan Castelein dibuatkan monumen. Sangat disayangkan tugu yang aslinya itu pada waktu itu karena pemahaman yang kurang jernih itu dihancurkan. Saya sendiri menyaksikan penghancuran tugu itu oleh orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah peninggalan kolonialis Belanda yang harus dihilangkan. Padahal tugu itu nggak punya salah apa-apa. Rencana pembangunan ulang tugu ini pada tahun 2002 sempat memicu pro kontra panjang antara pihak-pihak yang mendukung dan menentang. Namun, setelah sempat tertunda hingga 12 tahun, pada tahun 2014 pembangunan ulang Tugu Castelein yang terletak di depan bangunan Rumah Sakit Harapan Depok bisa diwujudkan. Meski pro kontra terkait keberadaan Tugu bersejarah ini tetap terjadi.
Saat ini, tidak banyak bangunan tua bersejarah yang masih berdiri di bekas lokasi tanah warisan Cornelis Castellijn di Depok. Tapak sejarah asal-usul Belanda Depok kini hanya bisa dilihat pada bangunan tua Gereja Immanuel, gedung sekolah, gedung Yayasan Cornelis Castellijn atau YLCC, dan komplek pemakaman tua yang terus dirawat oleh anak keturunan keluarga mantan budak Castellijn. Meski tidak banyak tapak sejarah yang tersisa, sejak sejarah kemunculan dan keberadaan Belanda Depok tetap meresonansikan sebuah pelajaran sejarah tentang pentingnya kesolehan sosial dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nilai-nilai kesolehan sosial yang lebih dari 300 tahun lalu diamalkan dan dicontohkan oleh Cornelis Castellijn. Kami melihat sesuai dalam perspektif bukan seorang penjajah. Kami melihat Castellijn dalam perspektif bukan seorang penjajah, tapi seseorang yang menerapkan iman percayanya, ya, yaitu menaik kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ya, yang diimani oleh Castellijn. Itu sebabnya dia mewariskan tanahnya yang sedemikian luas dari batas sungai Ciliwung sampai Cinere kepada para budak-budaknya, yang itu mustahil dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pemahaman iman yang sedemikian luas dan dalam seperti Castellijn.